Okay, time to play Dynasty Warrior. Oh iya, stickku belum aktif cuy. Bentar ya. Sticknya belum aktif. Kita lanjut untuk musuh ya btw. Minasan. Telat dikit sih tapi itis buat itis. Kita lanjut. Tadi kita kalah terus di stick 2 Gunning ya. Bukan kalah terus sih. Not bad nih. Kita lanjut. If we guess all. Langsung aja cuy. Tadi pagi udah main kan aku. Kuda pastinya pakai kuda yang khusus gitu pakai. This ice consider the world. Kita pakai kuda apa ya? Kuda ini lah. Tambah damage ketika nabrak musuh ya. Terus senjata aku sebelum live aku farming sedikit senjata, jadi ada beberapa senjata gigi sih. 91 ya. Tapi aku lebih suka S sih. 87, 90. Rainbow Spirit to musuh, Mystic Steel. Ini balance Disturb Arrow Strike Flash ya. 91, not bad. Kalau SRW Rainbow Spirit Arrow Strike Flash. 90 ya. Main api sih aku nggak terlalu suka ya, sukanya S ya, ya S aja. Oke, terus kondisi seperti tadi kita kalah gara-gara apa sih? Oh tadi aku kalah gara-gara Chauren ya, bangke emang Chauren. Kita lancar banget. Oke, let's go. Susume. Susume show. Gappi show を攻略し kita langsung nurunin drawbridge ya. Karena drawbridge nya kita langsung aduh kok analog yang belum aktif pak. Oke, jangan lupa di tap ya, di share juga kalau perlu. Nostalgia dulu ya. Ini main chaos ya, jadi bukan kaleng-kaleng ini coy. Oke, kita Gunning. Harusnya ini lancar ya, aku udah farming senjata yang lebih strong pak. Nice tuh. Lalu kita pindah ke tempat sana. Kita ikuti yang lain aja. Ini kudanya kurang cepet sih sebenarnya. Tapi itu seperti itu. Oh, kita bantu nakama-nakama. Minggir pak, mana naik sih? Oh, ini tajam gak nyampe anjir. Oke, langsung musuh aja biar cepet. Ini ngendaliin musuhnya agak ribet anjir. Oke.
pasir, lintas kali ya. Dibakar dong. I'm dead. Bentong. Teman kita. Oke. Thank you udah dipulih, jangan lupa di tap tap. Feeling pong. Anjir, kendaliin musuhnya Ganing itu sulit tuh. Terlalu lincah ini karakternya. Terlalu sakit. Tadi udah raja aja bang. Aku udah raja udah punya semua pak, kurang satu pak. Nanti lah gampang. Kenapa ya? Bisa. Ini aja kalian gak usah nyari, tiba-tiba dapat udara aja bisa kok. Aku lagi gak enak badan bang, istirahat lah. Kalau gak enak badan ya istirahat, kalau ngantuk ya tidur. Simpel itu gitu. Bisa dibuka sendiri toh. Gimana kesel kali. Ini sini ada suksu. Ini sini kita nda kesel kali. Kita ingat kira-kira kira kena inda. Damn, damage-nya gede. Itu gendut tapi nggak keras ya. Anjir, ngamuk dia pak. Anjir, ngepasinnya sulit. Oke. Kita ngambil kentang dulu di sini. Yoi. Yang belum dapat kuda apa cuy? Kuda yang belum aku miliki adalah kudanya. Telat aja. Tanya siapa ya? Lugu deh. Kurang kuda lugu doang btw. Jadi nggak ada damage. Aja nggak ada damage. Terlalu wus-wus. Oke, emu apa pak? Emu yang standar sih. Oh, terlalu lincah aja. Wus-wus-wus-wus. PS tuh gak ada yang habis tuh. Mana ini gak di gak jebol-jebol gimana ini? Oh ini God Captain. Oh oh. Zhang Jiao. Ini dari atas tebing berbahaya ini Zhang Jiao ya. Ini salah satu jenderalnya cocok terhebat ini cuy. Mantap. Kita langsung ke tempatnya mereka aja. Langsung kita intercept ya. Kayak tadi ya. Langsung kita intercept Zhang Liao. Eh Zhang Jiao, Zhang Liao. Zhang Jiao itu pemimpin sekte ya. lupa salah ngomong nggak. Oke, kita ada kena damage separuh lumayan. Tapi efek di sini
turun boleh ini tuh. Anjir dia defense dulu anjir. Bikin udah besu dari. Ayo pinjam kudamu pak. Udah. Kita harus lari langsung sebelum kita dibacok. Dibacok mati ya lu. Emang gue bang lo saatnya nih mulai lagi. Nice, main aja tinggal main. Apa sih sampai berhenti pak? Luput. Oh, hampir aja mati aku cok. Kok lah, cok, nggak jelas tau. Ay, kaget aku. Dirombon aja. Kita langsung ke tempatnya. Anu dulu deh. Tempatnya Cao Ren dulu ya. Ini Cao Ren bakal dibantu sama Xiao Dun. Bounty Andrew bisa gak sih? Bisa lah. Sekarang Android itu strong ya. Apalagi kalian kalau punya iPad yang baru itu Xiaomi iPad 6 itu. Mantap kali itu. Kalau kalian punya cuy. Oh itu dia. Zoro. Kedatangan Zoro ya. Loh malah lari. Loh kok malah lari anjir. Battle of apa bang? Ah saya lupa ini, sitting gak loh. Mikata wa inezo. Kaku shagari. Anjir si Jotai mau mati. Jotai benar-benar itu diserang ya. Wow gagal anjir. Defend belakang aja dah. Anjir gagal semua. Kenapa semua timku lari semua cuy? Kenapa ini? Nande kasih serang pak. Diserang oleh Xiao Dun. Mati je. Ajay. Anjay kau. Dia senjatanya gede banget lawan kuda mental lagi. Ya.
sekali ya nggak keras sih sebenarnya. Aduh, nggak nafas dulu ya. Alah, anjir. Kuasai tempat kita, cuk. Oke, si Odun mati ya. Satu dulu. Nama game ada di sini. Ada di screen. Turun dari kita kenapa emang? Ini piro turun dari kita, ini turun dari kita. Berapa sih lu cak? Kematian ya. Tetap mati, Sun Quan. Anjir. Sulit banget musuhnya, cuy. Musuhnya sulit di bentar mau mati lagi. Oh, satu lagi ya. Yosa. Terakhir. Turun bang, kenapa nyuruh-nyuruh kau turun mati aku ya, bentuk-bentuknya ini yang bahaya. Kalau yang besar-besar ini oke lah. Master, bentuk-bentuknya yang bahaya pak ini. Aku turun berani nih. Buat di atas kenapa? Biar aman musuh tersebut, pak. Kalau ke bawah nanti kamu bisa dilompatin bocil-bocil, ini bahaya ini. Bocil ini berbahaya ini, manusia berbahaya ini. Yang nggak ada yang kuat ya, kita tinggal oke lah. Terusin yang tadi mati kah? Yo, ini better kok. Tinggal nyelesain doang. Walaupun tim kita mati semua, pak, di sini, pak, jalan, nggak laku doang, pak. Kampret emang, walaupun ngelain Zhang Liao tapi berat, emang sulit ini, cuy. Ini normal atau hard, bos? Hah? Chaos lah, jir. Hard itu untuk anak kecil, pak. Ini main chaos, pak. Kita harus main genius pak, biar gak mati pak. Anjir, bocil-bocilnya bahaya pak. Bentong mati ya. Disenggol aku. Let's go baby. Chaos pak ini pak. Kaning ya, yoi. Chaos kali tebas mati. Iyalah. Musuh ya, kita sendiri nebas gak mati-mati musuhnya, cuy. Itu yang bikin pusing. Loh capek aku, hancur nafasku.
Bang, di depan kapal langsung bunuh Sun Quan, langsung dapat. Iya betul. Aku tadi sebelum live nyari senjata, Pak. Dapat apa namanya? Senjata 100, coy. Poinnya, coy. Ada dua karakter yang dapat senjata 100, coy. Gitu di pasar, Pak. Jurus paling tidak saya suka ya. Jadi cepat aku. Senjata kah? Tidak. Yoi, aku tadi sebelum live cari senjata buat Ganning. Ini Ganning aja 9 berapa gitu. Senjatanya kok. Ini tinggal aku sama Sun Quan doang, Jul. Kamu tinggal download yang versi Jepang, Pak. Tinggal yang audio Jepang. Tadi ada di CD Romance. Oke, kita diserang. Di Romance ya. Oh, langsung full. Ganding senjatanya serem. Senjatanya Ganding ini apa sih sebutnya? Double alah. Double anu ya, double pisau ya. Buat ngancurin tembok lama banget anjir. Awas mati lah sama coret. Santai. Tukul, Pak. Dari kitab-kitab, Bang. Di mana sih dari kitab itu? Kamu anjir. Salah arah gua anjir. Oh ini dia. Cari spesial ya. Nyebutnya kitab anjir orang-orang. Orang itu nyebutnya kitab. Cari kitab suci ya. Tadi terlalu meremehkan aku ya. Tadi kita main di atas kita. Ini trik kalau kalian main chaos ya, Pak. Biar gak kena serangan dari botil-botil ya, Pak. Ah ya, Pak. Kalau musuh bertahan, kita bisa pakai SP3. Kalau tinggal separuh, kita musuh menang ya. Oke, jurus kaki bunsin aja. Tadi Max. Anjir. Bunsin ya. Oke. Mantap. Anjir. Yang bahaya mah yang kecil-kecil ini, Pak. Lupa senjata punya flash ya. Jadi bisa critical. Tuh disenggol dari belakang tuh. Aku tuh sambil keluarin kitab. Nah ini dia yang bisa ditarik. Satu selesai ya. Kita tinggal yang paling pojok sana. Aduh. Capeknya. Maju ya. Sun Quan ikut maju mati kau.
Dragon Kuan malah ikut maju bangke. Kita lewat sini aja bisa nggak ya? Aduh, naik kuda sambil keluarin kitab. Kenapa emang? Ini ya, buat ngebut ya. Itu gila anjir. Oh ya, ini kejauhan pak. Kejauhan anjir. Gak sampai. Kejauhan pak, lewat bawah pak. Lupa. Kita tinggal suang doang ini. Double private itu pasukan habis semua. Yoi, tim musuh habis, punya aku habis. Tinggal lawan suang doang ya. Dan mati ya, btw. Tetap dibuka, oke. Okay. Thank you. Aku kurangin kopralnya. Kenapa nggak fit ya? Jalan. Anjir nggak fit dong. Oh tua empuk lah tuang. Dia bilang ini tuang itu generalnya, generalnya Cao Cao deh. Generalnya Cao Cao yang berkuat juga ya. Jadi sepir aku. Tinggal ngendaliin tuang ini aku. Cari kopral sama apa namanya buat kapten bang, lu yang review limbah di FB ya? Hah? Apa limbah? Gak ada tuh. Apaan? Salah orang gak? Salah sambung. Menang ya, kita nggak ada officernya tuh. Tuh. Mana ini bosnya? Kita nyari bosnya lah. Bosnya nggak ada kelamaan nih. Anjir. Rute-rutenya ini yang WTF. Anjir, ditamplak. Oh ya ini. Guard Captain. Ketemu juga dia. Aduh. Bang, lu pakai komputer spek berapa juga? 6 juta sih. Sekarang murah cuy. 6 jutaan sekarang dapat bagus tuh. Sangat-sangat strong buat stream, buat main game GG sih sekarang. Mumpung belum pada buat mining apa namanya, Bitcoin kan. Oh, 82 lumayan. Komen PGA bang, PGA ya. PGA aku nggak hafal sih yang bagus. 84 8 juta oke lah ya bang. Yoi, bagus lah. Sekarang murah-murah cuy. Pas zaman Bitcoin kemarin tuh mahal banget itu. Zaman Covid itu zaman naik-naiknya nggak jelas itu. Hore, menang. Yoi, bang pakai suci nggak ada pak di sini pak. PGA ya. Bisa on board PGA. Kalau enggak yang beli RTX itu 3060.
Umurnya panjang itu 5 tahun lagi masih bisa pakai. Rakit tetap beli langsung bangkunya. Beli langsung aku. Rakit tuh repot aku males. Cuma beda dikit. Ya udahlah. Ini pakai PS apa komputer kan? Pakai komputer. Tapi gamenya game PS2 ya. Bang, PSW pun tetap ada flashnya. Yoi, kita simpan yang ada flash. Kelihatan beda banget cuy. Oke, flash sama enggak ya? Ini umurnya sama btw orang tua ini. Dan yang itu raja bukan? Bukan, itu general itu. Ganding. Sebelumnya bajak laut ya. Ini Fun Castle kah? Wah ini map yang saya tidak suka juga ini ya. Ada flashnya tapi kurang suka ya karena ini tipe physical atau tipe strength. Ini ada tipe standar sama tipe speed. Saya lebih suka speed ya karena bus-bus ya. BTW yang sampai 100 itu yang tipe merah. Kalau biru ataupun hijau itu sampai 100 itu bau-baunya ngecit ya. Itu aja sih. Kondisi kita harus ngalahin Guan Yu. Target kita adalah jebol itu, suang tidak boleh mati, tidak boleh kalah ya. Nah ini BTW Guan Ping bisa di-kill loh, Guan Ping. Nanti kan pasti banjir kan. Nah, Guan Ping itu bisa kita pengaruhi. Oke, kita nanti ke tempatnya kita ke tempatnya Fushiren dulu ya. Fushiren Nifang Bambang semuanya hero nya. Yoi, udah farming level lah tuh. Untuk yang musuh ya, untuk yang enggak itu masih beberapa. Di mana bang? Di komputer. Di Mifang kita deketin dulu. Rasa aja kayak boxing di sini. Iya sih. Oke, kita langsung ke tempatnya si Anu Guan Ping, nanti Guan Ping muncul ya, kita kill lah Guan Ping. Guan Ping ternyata Guan Ping bisa di kill tuh. Guan Ping nanti muncul di sini tuh. Dia lari. No. Gagal. Kita ulang. Gunpingnya. Kali banjir aku males aku. Ganding ya, yoi. Ayo ngulang. Mau jatuhin Guan Ping, coy. Banjir masalahnya, coy. Kita kill Guan Ping, apa namanya, nggak jadi banjir. Karena banjir pusing kita, Pak. Ada triknya di sini ya. Tadi ngapain aku? Ganti senjata. Ini dah bener sih. Udah. Nggak bener. Ya kalau nggak Guan Ping dikill pusing gitu Pak. Itu trik. Aku tadi habis nonton YouTube main Chaos, targetnya selesai semua ternyata pakai nge-kill Guan Ping deh. Kalau nggak gitu pusing Pak. Yoi, Ganding banyak yang suka Pak. Aku penyuka Chopi Enjoyer ya. Nanti kuda lah. Nanti kuda apa cuy? Ini kuda paling GG cuy punya aku cuy. Kita nabrak-nabrak cuy. Damage-nya paling tinggi nih.
Nah, kita langsung ke tempatnya Mifang ya. Kita narik orang-orang yang mau berkhianat di sini ya. Walaupun ini speednya kurang tinggi ya BTW, nggak sampai 500. Wih, damage-nya paling tinggi ini tuh buat nabrak-nabrak tuh. Kita langsung ke tempat Guan Bing nanti. Oke. Kita yang bentuk kanan misalnya kayak bentuknya apa? Enggak tentu sih. Tergantung kamu dapat kuda rajanya bagus atau enggak. Aku dapat kuda raja jelek, cuy. Enggak jadi kuda raja, cuy. Enggak mentok sama sekali. Benar, gimana itu dia? Deket banget sih. Ini sebenarnya kita save GG sih. Tapi sebelah kupas ya. No. Kita ulang. Ulang lagi. Gagal kita, Pak. Gagal. Sulit. Pukulah. Miss anjir. Guan Ping. Kota-kota padahal dia. Enggak lari sama sekali ya. Turunlah dari kuda, enggak kekejar coy dari kuda, coy. Woi. Dari kuda enggak kejar, coy. Aku udah nyoba berkali-kali di free battle, udah latihan, Pak. Mana ini kudanya? Yang larinya lebih keras, enggak ada ya. Lariku enggak ada yang 500, Pak, ini. Ah, ini jelek. Yang the best ini. Kalau udah banjir pusing kita. Kemungkinan kalah besar, Pak. Daripada repot banjir, mending jangan pas banjir itu. Kenapa nggak langsung ke Guan Ping, Bang? Biar timnya makin banyak. Kusiren sama si tetap nyampe kok. Guan Ping datang ketika deket base-nya Guan Yu. Itu intinya yang tanda tanya harus gak ada yang mati. Nah, ini rekrut pengkhianat dulu, coy. Ini DW versi PC atau emulator, Bang? Emulator lah, PC lebih bagus lah, tapi PC gak terlalu suka sih. Ambil speed dulu. Speed apaan cuy? Gimana cuy? Ngantuk aku. Miss kah? Ya miss sih. Lepas. Tapi apa PC dong. Tapi nge-lag dong. Guan Ping gitu ya. Level max. Nah, ini Guan Ping langsung dipanggil ya. Anjir, dihindari aku, cuy. No. Gah. Lihat dulu, Bang. Anjir.
Ya kalau nge-save curang lah, anjir. Save dulu, curang lah. Kan kita nggak pakai anu, di PC kan nggak bisa di-save. Ayubnya burik ya. Udah di-save ya. Oke, Daji bang. Daji beda game. Kan nggak bisa di-save, chaos cuy. Nene apa itu Nene? Gak fokus dulu. Langsung ulti loop, ulti miss. Serangan si Galing itu gak ke atas sih. Banjir gak apa-apa. Bales. Pukulnya banyak batu. Harus dingin. Gak ada yang sulit bang, betang saja saya sudah dapat kan. Aku aja punya status. Status aku punya satu untuk Chaopi, beberapa untuk yang lain ya. 99 punya dua. Gampang kok ternyata nyari level 100. Kalau senjata merah ya. Kalau senjata yang lain itu bapaknya nge-cheat. Kalau yang merah gampang ya. Terakhir ya, kalau gagal kita hajar. Tapi bau-baunya kalah pak kalau main. Ini pakai save state kalau boleh. Gak apa-apa sih kalau mau save state. Tapi jangan lari. Aduh pernah buahnya ya bena mai. No. Nah buah bangke kau. Terus teh aduh. Aduh nggak jatuh hancur. No. Ah, males aku main. Satu lagi. Ah. Disenggol enggak kelempar, Pak. Ganding senjatanya terlalu pendek anjir. Oh, Luxun enak banget padahal. Gappi Anu no kyōi. Tahi, tahi. Bangke. Aku males. Males kalau banjir musuhnya banyak banget anjir. Last ya. Oke, Lubu langsung kesenggol, Pak. Lubu kan areal sih. Enak oke Lubu cuy. Kalau ini nggak bisa itu suat itis ya. Masih penasaran, Pak. Karena yang kutonton pakai Tai Chi Chi dia. Tai Chi Chi lumayan enak sih. Tai Chi Chi bisa mendapatkan Chao Ren. Yes. Tapi timnya tim Lugu. Tim Lugu kamu kalau ingin dapat Chao Ren. Di free battle bisa tuh. Oh, berapa hari yang lalu cari Chao Ren ya. Dengan gue topi.
ikut-ikut kalian. Jagoanku Chopi juga sih. Paling mantap. Senjata tuh 100 itu Chopi cuy. Tapi senjata bagus lagi. Cool. Harusnya ada spesial enak banget ini cuy. One B. Anjir, gagal aku. Siluput. No. No. Ya udahlah. Disuat titis. Anjir ya. Matilah kau Guan Peng. Soyaru omai. Udah lempuk loh, tinggal gini doang loh. Wah. Somai, somai. Salah udah. Ah. Somai. Ini mati semua, Pak. Slipnya itu cuy. Kan enggak? Artinya yang ada namanya bang. Ya emang gitu sih. Gampeng, gampeng. Gampeng, gampeng. Wah, timku mati semua pak. Gara-gara itu pak. Bocor itu langsung mati semua anjir. Kalau banjir itu sulit coy. Kalau udah banjir itu udah jebol semua pak. Pusing kita. Mau ngapain-ngapain nggak bisa kita. Fokus pak ya. Nah, musuhnya panjang kali. Hebunshin no jutsu anjir. Anjir anjir. Di spesial ganti ya nanti. Gak bisa main lu, emang lu bisa. Emang lu bisa. Dasar dasar. Asyik mati cocok. Ganding gak dekat jir. Terlalu lus. Gak ngerti item-itemnya, item-item apanya. Kau semua degah. Yoi. Tuh lihat di pojok itu, di atas tuh itu. Chaos bosku. Ganding andalanku. Waduh, ganding andalanmu tapi senjatanya sangat-sangat pendek. Walaupun lincah ya. Ini ada sih 91 tapi api ya, nggak terlalu suka api. Ini apa ini? Mystic Steel tambah kemungkinan untuk S. Mending inilah. Oke. Okay. Ada tas-tasnya kalau sudah level up. Nembak. Maksudnya, kenapa nggak harus bunuh Guanbing-nya sebelum cutscene? Emang kenapa? Biar nggak banjir. Kalau banjir itu bentengnya jebol, Pak. Yang sebelumnya mereka harus pakai beca atau pakai gerobak untuk jebol gara-gara air nggak jebol. Apalagi kalian kalau main di PS3 kan airnya tinggi banget sih.
Doyu enak coy, Doyu. Doyu senjatanya panjang. Doyu, Zoyun, Jilong, Macau lumayan lah ya. Yang panjang-panjang enak. Difficult apa bang? Coba coba. Ada tas-tasnya kalau sudah level up. Coba ditebak difficulty apa. Pakai Orochi X bang enak. Aduh, game apa lagi tuh. Langsung base musuh bang. Mati coy. Kita coba lagi yuk. Ban ping mati yuk. Cuma lagi senang pakai Luxun. Luxun enak. Emang Luxun enak. Luxun senjata aku bagus itu. Tadi aku farming senjata. Yang penting ada flashnya itu udah win sih. Deket banget masalahnya cuy. Ah dia naik kuda. Senjatanya pendek banget anjir 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 anjir. Kayak lubu itu jatuh itu kan. Ini banjir nih lihat ya. Kan kalian nggak tahu kan kalau Guan Pingnya bisa kita kill nggak jadi bocor itu. Smoke kali ini, smoke. Bendungannya dijebol, Pak. Nah, senyum-senyum minta dikeplak ini. Ngecit one hit itu enak, nih. Oh, mau hujan ini, pokoknya. Semoga hujan juga, nih. Ini udah suriken, ya. Yoi, bukan suriken, sih. Double tombak yuk. Udah, anjir sakit juga ini Guan Ping. Anjir musuh. Timku mati semua pak. Dah kita tinggal. Udah ngajar. Aduh. Yang maju siapa itu sih? Dipang sama Pusiren ya. Mau terus save aja pas dekat banting aja gitu kalau mau. Masalahnya nggak bisa di save pak. Ini nggak bisa di save. Kecuali kamu pakai save state ya. Gak apa-apa lah ya. Ya. Kalau kalian main di save juga nggak apa-apa sih. Di save state ya. Kalau di main easy mah caranya gampang. Kami pada anjir. Mau nge-heal dulu. Kendaliin lagi sini. Targetnya kan banyak ya. Nah, itu jangan sampai jebol, jangan sampai ini kucuk-kucuknya ya pin oh my. Anjir. Huh.
sih, mau mati aku. Sini ada heal ya. Save state curang anjir. Save state kan nggak bisa di PS. Itu udah ya bang. Ini HP cuy. Ini fun castle sih. Clear. HP yang tadi udah. Yang lawan Sauren dan teman-teman ya. Ini ada kuda ya di sini ya. TW. Wah merah semua pak. Ini sebelum map kebakar ya. Kayaknya. Nggak hafal aku. Fan castle ini sih. Maji mati dong. Shima-san, jatuh mati. No, Shima-ji langsung mati deh. Anjir rame batu tuh. Apalagi main dua orang ya. Dua orang. Satu orang ya. Pematasi si Mastak Suen gue. Oh ya btw kalau kalian ngalahin Guanping si Luxun langsung keluar tuh. Bantukan langsung keluar kalau ngalahin Guanping. Kalau enggak ya kayak gini pak, kita sampai bocor-bocor gini. Pusing aku. Satu orang kalau banjir susah bang. Yoi. Dua pintu lagi. Tahan pak. Thank you Hermoyo. Thank you Chief-nya ya. Aduh dulu. Anjir berubah di Pak Pau cuy. Ramean anjir. Musuhnya banyakan. Gak tangguh. What the frick. Musuhnya ngerobon. Thank you PD. Hermoyo gift-nya. If you are the best pastinya. Datanya terlalu kecil. Cuma bertahan lagi. Aduh. Waduh dibuntutin nang. Nah, kita mau naik kuda dulu. Ambil papau. Trik naik kuda itu penting ya. Oke. Edan rame. Agak lupu enak. Yuk. Lupu kan arealnya gede cuy. Anjir dia pakai merah-merah pak. Ura. Kan itu mau juga. Yuk. Ini musuhnya sulit dikendalikan itu loh. Kuda pak. Kita muter dulu. Kuda lagi. Anjir diserem amat. Ura. Aduh Pak Pau. Mantap.
sabar, Pak. Kita harus bersabar, masih ada dua ya. Oke. Oke. Bersih. Lagi. Oke. Wah, nafas kita. Akhirnya bernafas lega. Ya benar kure. Itulah maka saya males kalau One Piece nggak kita kill ya. Aduh, kepalaku tengeng anjir. Yoi, musuh mode chaos ini cuy. Ada musuh kah? Ada musuh kah di belakang? Luxun juga di situ memukat ya. Bentar, yang di sini kita kill dulu. Capek kalau bolak-balik banjir. Iya, karena di sini ada misi kan, BTW. Kalau banjir itu auto kalah, cuy. Yang ini. Benteng di dalam fan castle tidak boleh sampai jebol ya. Itu yang paling sulit sih. Kepala aku pusing anjir. Karena tadi, cuy. Itu doang. Alah luput. Bersatu. Satu orang enggak sudah bisa kok. Tapi asal tahu caranya aja atau bisa kill Guan Ping tadi bisa sih. Damage-nya enggak ada anjir. Oke. Berdua juga enak sih. Ini sayang sekali di gak ada versi online. Kalau kita main versi apa namanya PSP mungkin bisa sih main berdua. Pakai server itu loh BTW. Caranya ada. Kalau main Tekken 6 juga bisa kan, untuk main berdua. Refresh-nya gimana? Oh, di atas kah? Kira di bawah. Tubuh dapat belum? Udah dong. Tua belum dulu. Itu Zhang Fei ya, BTW. Ternyata di atas mereka sih. Kira di bawah. Pulang aja gak sih? Pulang juga bisa sih aku. Tapi next time lah. Map ini ada banyak kok. Untuk Gunning agak kesulitan lah memang. Senjatanya terlalu pendek. Lululah aku gak fokus. Aku lihat chat. Aku lihat chat. Beneran ulang bangke bangke. Enak pakai lubu bang. Ini lagi namatin musuh suruh pakai lubu. Lubu udah selesai cuy. Lihat ini lubu. Oh, kayak selesai aku lubu. Selain itu Chopi juga selesai aku Chopi. Ini saatnya pakai Gunning cuy. Berapa hari ini kita namatin Gunning ini? Udah habis 2 hari ini kita. Wah, Anda jing, ngejing Anda. Betul, kendalinya sulit banget, apalagi musuh ya. Paling enak itu, paling kalem itu Luxun cuy. Luxun, Chopi itu enak, ngarainnya enak. Sekali musuh otomatis pasti. Hitboxnya juga. Aduh, lelah aku cuy. Berapa jam aku? 1 jam belum kemana-mana ya. Tapi lumayan nih, dapat HV tadi selesai sih. Nafas dulu. Ini main agak lama bisa sih, besok minggu kok. 3 jam bisa nih. Akhirnya main Gunning. Kita main Gunning berapa kali cuy aku cuy. Tadi pagi juga main Gunning aku cuy. Ini difficulty ekstrim ya. Terus Siren dapet dulu. Main di mana bang?
di PC. Bang, jangan yang bahasa Jepang dong. Kenapa? Kalian udah nonton banyak kan, udah pernah main versi Inggris kan? Biar baru gitu loh. Oh, bahasa Inggris di luar kepala aku masalahnya. I can speak English by the way. Kalian belajar Jepang lah. Nihongo wa dekimasu, buku wa nihongo taberimasu. Kamu bahasa Jepang juga bisa ngomong. Kenapa? Alasannya apa coba? Kenapa nggak boleh bahasa Jepang? Ini bahasa Inggris juga sih tulisannya sih. Gua main di PSPP pakai feeling. Gimana caranya pakai feeling? Pakai perasaan. Gak bisa bahasa Inggris, adanya Jepang. Ya belajar lah. Manusia itu belajar terus, Pak. Kok jalan-jalan mulu? Bilangnya gamenya memang jalan-jalan. Ura. 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 No, hampir aja. Oh, gua hantam langsung. Wah, Anda kok udah preman berarti. Jebol ya BT. Main itu pakai mikir, Pak. Kalau gua hantam langsung nggak tahu misinya, Pak. Anjir, tiba-tiba ada musuhnya atau di air dong. Ah, Banbin juga biar baik deh. Banbin sulit dikendalikan deh. Ini kau ya. Lompat-lompat lagi kan ini. Ah, akhirnya mati juga kau. Banbing mah gelangangan aja, Bang. Banbing kalau bisa pertama, cuy, biar nggak bocor, cuy. Bocor banjir. Emang itu raja siapa, Bang? Rajanya Guan Yu. Hujan apinya sakit banget. Hujan bukan hujan api sih. Hujan panah. Suang di sini jangan sampai mati ya. Udah mati belum Suang? Dia bertahan semua, Pak. Kita main gendong dulu. Lawan Guan Yu sulit, coy. Satu hit kita mati, coy. Kena Guan Yu kita mati, coy. Kalau Chaos itu bukan main-main, coy. Ada weapon, ada item. Wah, musuh. Musuh anjir. Anjir, ada bocil-bocil di belakang kita, guys. Tanggil dulu lah ya. Tanggil dulu, Pak. Kena panah kita mati nih.
Ah, telat kau. Tuk Sun, telat kau. Anjir, ini tanya camat mereka sih. Di sini kita nunggu Chaoren ya. Musuhnya ini agak ya B now my. Wah, kita ngeheal enggak cukup. Pulang. Mati melulu bos. Memang kenapa? Mati ya udah. Sesimpel itu. Gentong mana gentong? Ini dia. Oke, kita langsung bantu ke sana. Guan Yu itu berat, Pak. Oke, satu karakter dulu. Gue ngisi musuh. Untung Chaoren keras, Pak. Damage-nya gede sih. Bentar ya, fokus. Amo ini. Muter. Nice, Chaoren. Nice assist. Main di PS mana? PS2. Yoi. Game PS2 ya, PT. PS2 nge-lag, bro. Anjir, dilompati aku, coy. Gak jelas itu. Oke. Tak punya damage tambahan ya. Oke, trik kita, Pak. Chaos lanjir. Master tuh easy, Pak. Master lebih mudah daripada Chaos anjir. Masih bisa di-save lagi Master. Kali. Chaos gak bisa di-save sudah. Awas. Dia musuh. Let's go baby. Selesai semua. Pusing aku. Aduh ya Tuhan. Nah, weapon level berapa, Pak? Weapon power 90 ya. Anjir, masih satu. Untung nggak mati aku. Ini satu kan? Liu Feng ya. Temennya Liu Bei. Yes, tinggal menguasai daerah ini doang selesai kita, Pak. Aku keluar aja lah ya, cari nyawa. Kita yang nambah darah, Bang. Emang
Emang ada kuda nambah darah anjir. Emang ada broken kali untuk kuda nambah darah. Kalau gini mah orangnya keburu habis sebelum nyerang Guan Yu, yang gimana? Emang gini pak, emang seperti ini. Kalau mau bener itu, awas jatuh. Paling bener itu kill Guan Ping. Gimana cuy, lumeng cuy, lumeng mati aja di bawah. Oke. Ora. Anjir, anjir luput semua apa? Mati aku nek kalau enggak ngapa-ngapain aku tuh. Pinjam dulu, Pak. Apa aku nggak ngambus pak, saya mau nyari gentong. Aduh berat coy, kalau kita nggak berhasil tahan yang namanya banjir itu berat coy. Kita mainnya kayak gini. Aduh, sampai aduh capeknya. Enggak ada bos. Ada entah kayak tempat recall anjir. Recall berjalan anjir. Misi itu emang agak sulit sih, tapi bisa. Itu adalah nge-heal. Bukan nge-heal, apa namanya? Ngomong apa aku lupa. Otakku kosong anjir. Anjay kok. Luxun by one sama Radoman kalah anjir. Dapat kuda raja siapa tahu. Lupet. Yuk, jatuh satu lah ya. Kauren diserang lagi. Oh my god. Raja kita Caoren ya di sini ya. Oh my god. Yoi, kita kesini lagi coy. Kembali lagi coy. Mau dikuasai musuh lagi coy. Aduh dek. Sekali musuh mati ya. Kalau kena hit semua mati pak. Semua karakter digituin mati. Sekali Guan Yu ya. Hati-hati jangan sampai mati. Yosah. Gear merah-merahnya masih banyak cuy. What the freak dude. Merah-merahnya very very hot di sini ya. Banyak kali. Red Cliff itu tipi kan. Tipi castle. Nice, Luxun. Wah, ini Mifang sama Fushiren ya. Jadi Luxun bisa nahan dua orang anjir. Bulan anjir. Anjir kependean pak.
Yosef. Wah, aku udah lemas ini. TP Castle. Radcliffe, bakar-bakaran itu. Itu malah misi pertama Gading, cuy. Bakar-bakaran, cuy. Turitnya bukan main, cuy. Ki Liang dan teman-teman. Asih. Aduh. Dan nemenin ya. Shit, Tokaiba. Disundul mulu aku, cuy. Yang Liao enak, Pak. Yang Liao enak, benar. Yang Liao lugu. Ini musuhnya enggak bisa dikendaliin, cuy. Minusnya itu doang. Sulit dikendaliin sih lebih cepat. Asyik mau mati aku. Awas mati aku nanti. Ada kentong nggak di sini cuy? Gak ada sih. Waduh. Rame. Asyik musuh lagi, cuy. Harus mendaliin base buat ngeheal. Mari pak, ini kenapa nah mati aku. Aduh capeknya. Dalam pos ada darah. Pos mana nggak ada yuk. Pos tengah sana ya. Pos tengah ya. Pos pojok ya. Jauh banget cuy. Kita kena panah mati ya. Nggak disenggol sekali mati ya cuy. Lo di mana bang? Di Google. Di Cool Room. Call Room. Kalau nggak ngerti bahasa Inggris, belajar makanya. Ya di sini asalnya cuma berupa daging doang ya, bukan ayam utuh ya, dan ayam ingkung ya. Kita tempatnya Tauren ya. Ini tinggal kill buat kapten doang. Ayan lah ya. Let's go baby. Masuk Minna. Saatnya kita maju. Awas. Yang atas di kill dulu cuy. Oh cuma mundur pak. Oke. Okay. Intercept lah gitu lah. Menang ini walaupun enggak GG ya. Sudah di atas rata pak. Itu coren ditepukin pasti di depan ya. Jadinya mati sama Guan Yu ulang lagi. Santai. Menang ini, Pak. Kalau ini menang, Pak. Lu udah dapat belum? Sudah dong. Kalau kamu tanya ya 2 minggu lalu belum ya? Lama.
pasti menghindar-menghindar dia, Pak. Oke. Asih, disundul lagu. Wah, mau mati. Alah, dia juga musuh lagi. Yuk, mati yuk. Dua itu yang di belakang biarin kan ya. Dah. Yang baru nonton masih nanyain lu, nggak apa-apa. Anjir, dua orang. Satu-satu itu. Lari dulu. Lari dulu. Sampai sama Guan Yu kesaudaraan kah? Ya bisa dibilang demikian ya. Saudara tapi saudara angkat. Salah lubang lawan dua brother, emang iya. Berasa. Saya mau cari tempat ke heal dulu lah. Minimal punya base buat ke heal. Ayolah, tabu aku mana ini? Gak bantu-bantu coy. Minimal satu tempat buat ke heal coy. Saya butuh tempat ke heal. Batman buat apa cok? Letnan gak penting di sini cuy. Sebenarnya letnan di sini cuy. Letnan di base kayak gini buat apa cuy? Oh mati ya gue letnan. Yosa. Lumayan, ngeheal dikit. Saya tadi mau mati terus aku cuy. Kan segitiga-segitiga aja bang, segitiga-segitiga nggak lincah sih, disodok si musuh bisa kita pak. Difficult apa pak? Lihat sendiri. Di dalam nggak ada yang jaga deh. Kita panting sampai keluar dulu deh. Sampai pasti keluar kok. Banyunya nggak usah. Hei. Banyunya nggak usah pak. Sampai aja pak. Pasti sulitnya. Tabrak aja ya. Giling gue. Tabrak aja pak. Oh dia ngaktifin merah-merah. Tabrak kuda aja pak. Sudah aku damage-nya lumayan lagi. Asyik menghindar. Mati kau. Alah luput. Mati.
Let's go baby. Tinggal satu. Alah. Matinya lawan kerucuk-kerucuk lucu lah. Lawan petir langsung puyeng itu. Enak es lah. Yang di atas itu agak mesawari ya sebenarnya. Kita kill dulu lah ya. Bikin mata sakit tuh. Oh, akhirnya mereka turun ya. Luksun benar Luksun. Ini game ini simpel, tinggal kita naik kuda aja nggak ada yang bisa nyerang, Pak. Bisa sih, kalau rame. Yuk kita nyerang Guan Yu, yuk selesai yuk. Luksun. Luksun lan Guan Yu. Mati. Apa jam berapa, Bang? Masih 1,5 jam lagi. Wah, Guan Yu muter-muter anjir. Bangke. Naik red hair dia. Kudaku lebih kecil dari kudanya. Tapi jangan di dalam sini, coy. Rame banget, coy. Sama mati aku. Kita main-main tabrak-tabrak ya. Wow, mental lah sampean. Kita nge-heal dulu ya. Mending. Kita takut, coy. Tenggol Guan Yu mati ya. Gila. Terlalu beresiko, coy. Gak berani ya, satu hit mati ya cuy. Dekan anjir. Ini aku pakai apa namanya, pendeteksi detak jantung udah 100 ya. Udah luar nafas. Ini kuda biasa, ini Ebon King. Ebon, Ebon atau Auburn ya. Ebon kalau gak. Ebon yang tabrakannya sakit. Dia nyerang atas gak apa-apa itu. Itu gak penting itu. Yang penting cawaran kita aman. Cawaran kita aman, oke lah. Main tabrak. Kudaku putih ada, tapi nggak aku pakai. Ini full aja bisa mati kok lawan Guan Yu kok, btw. Mana ini Luxun ikut aku semua ya? Gak ada yang berani maju. Wifang, Luxun juga gak berani maju, Pak. Takut sama Guan Yu semua, Pak. Akhirnya kan Guan Yu mati di sini cuy. Kok bisa sama Guan Yu? Kan Lubu mati cuy. Ini kau. Ini kau. Ini Guan Yu. Guan Yu itu orangnya tinggi banget cuy. Tinggi terus. Kalau kalian naik kuda pun nggak ngaruh, Pak. Damage-nya nggak ada, Pak. Kita harus lari dari Guan Yu, kita harus lompat dari sungai biar dia nggak bisa ngejar. Kayak kuda nggak aman, kalau lawan Guan Yu nggak aman deh. Kita nyenggol-nyenggol dari atas, kesenggol mati kita, Pak. Aku sampai apal ya. Lah lepis. Hati-hati. Apalagi musuh aktifin spesial. Oke. Okay. Kita cicil. Kita cicil. Kita cicil. Awas, awas, awas ngamuk. Ngamuk itu jangan diserang ya. Kita dia nggak bisa di stagger. Waduh. Ini berani ini aku full. Cool.
mana tuh Guardiu? Dalam kah? Oh, di luar kah? Mati dia, Pak. Menang ini. Ini yang bikin Liu Bei ngamuk ya. Habis ini Liu Bei ngamuk, bakar-bakaran, Pak. 1.5 jam, Bang. Yoi. Fun Castle aja 1 kali doang ya. Lubu akhirnya terkill kan di sini. Terus nanti kepalanya kok Lubu. Guan Yu dikirim ke tempatnya Cao Cao. Terus Cao Cao kaget kan. Terus dijadiin di apa namanya, di kuburin secara bagus. Korbannya lumeng di sini. Zhang Fei ngamuk gimana, Bang? Zhang Fei itu nggak tahu sih. Zhang Fei itu kalau nggak salah ngamuk di jembatan itu kan, ketika semua mau kabur semua kan. Kulitnya, cobalah kak. Chaos mode, coba kalian bisa berapa kali speed try. Mati. Bosan. Nah itu yang lari-lari itu sih, jembatan. Terus pakai Lubu Eset, yoi, enak sih. Main Chaos asal gebuk ya, wassalam sama terus tuh. Kita gagal semua misinya ya. Nafasku langsung tersengal-sengal, cuk. What the freak. Ngantuk lagi. Bangke. Apa ini? Kuda hitam ya. Sama ini ya, mirip, tapi bukan root saja ya. Yoi, jembatan ngamuk itu sebelumnya sih itu tadi nggak ada itu jembatan. Galintong ini bakar-bakaran ini kayaknya nih. Misi paling sulit seter Dinasti Warrior. Tapi untuk Su ya, kalau Wu agak tampang. Usun tukang bakar-bakar ya. Apa kau yakin? Acanya Ganing siapa? Sun Quan. Ganing join pas Sun Quan ada ya. Sun Quan jadi raja cuy, jadi pemimpin. Ini sih kayaknya sih. Ini dia saudara-saudara. Bukan dik. Ini masih sitting dik. Jadi terakhir cuy. Aduh capek kok. Aduh. Kita di sini pakai kudanya sama aja ya. Ini rajanya adalah Cao Cao. Oh, target kita ngalahin tengah dulu kan, gitu ya. Yang 40% Cao Cao harus hidup. Ternyata bukan bakar-bakar saudara-saudara. Bakar-bakar terakhir. Karena cerita di Romance of Kingdom itu Ganing mati pas bakar-bakar itu cuy, healing ya kalau gak salah. Oke, gak ditutup, oke.
Kalau dia gimana sih? Ah ini dia jauh tuh. Kalau dia nggak terlalu keras pak. Kalau hitnya kena semua mati jauh tuh. Sayangnya sulit banget ngepasin. Kosong-kosongnya ya B namanya. Lah kok mati telepon aja. Ah. Tahu mana? Ganggu sekali. Oh, Toren. Toren musuh sih. Wira temanku. Toren musuh ya. Wah, petir. Elemennya Toren. Stoknya Toren agak enak sih. Lah, ditelepon-telepon anjir, kita blok dulu. Bangke mengganggu. No, waduh. Harusnya bantu atas dulu bang. Enggak sih. Misinya emang tengah harus diselesain dulu sih. Kalau tengah selesai, semua selesai pak. Yoi. Ditelepon suruh makan anjir. Yes. Dimain gitu. Lagi streaming. Bentar, woy aku ku blok dulu. Oke, bang. Nanti telepon lagi merepotkan ya. Tangtong bang, tangtong ngapain? Tangtong mau ngapain? Nah, kita blok dulu lah ya. Kita Bang Tong main free battle boleh lah. Lah ini, Pak. Ya. Tang wa Hanjo ni. Aduh, capeknya. Ini 3 hari sih kita sih main ini sih. Cobanya enggak selancar Chaopi ya. Tapi lebih gampang ya. Nah, kita kill Sao Qiu dulu ya. Ya, Sao Qiu juga musuh aja. Sudah mati ya Chaozhi ya. Nice. Seorang juga nggak terlalu terlalu. Kita ada satu karakter yang kita kalau di atas kita tembus ini pak. Oke
anjir, ngendalinya sulit sekali anjir anjir. Au. Dame dayo, nasan. Nice. Ras 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 ras. Nafas lega. Pembawa, pembawa Nihonjin desu ka? Jotaro. Oh, Jotaro yaro me. Susume, Kutsu yaro me. Pembawa Kyojo Star anjay. Kyojo Star ya. Ho. Muka tuh kurang apa. Soga. Bang cari item spesial ganding. Tidak lari cepat, tidak tahu sih ya caranya gimana sih. Otomatis ya Kyojin. Nani? Siapa itu? Dari, dari, dari. Kok musiknya berubah, Pak? Oh, Zhang Liao anjir. Gembel ya. Not scary, bro. Tuh ceweknya bang, isinya oke. Okay. Rame itu pak sebenarnya pak. Open the door please. Oh sih, tak suka. Tak suka si anu ya. Tak suka Lingtong bisa ngekill. Ini dapat extra movement itu setiap detik. Oke. Okay. Ada pasifnya lah. Main. Ambil yang di sana dulu ya. Orang mah bawa kipas ya, kipas pasti cuy. Sedang liau tuh, gak ada tuh. Rambut pacuk. Waduh, dek, tuh dek, kita lari dulu bosku. Oh shit, oh shit, ninja warrior. Nige runda yo, suga. Nasa kenai kepalamu, mama mati aku. Jir, jir, ya pena. Lingtong gue mati ya lah. Tetap komen nih tunkuan. Kamu membawa banyak musuh yang OTW ke sini. Oke, kita dapat kill satu dulu, assassin gitu ya. Oke. Okay. Ini musuh dulu coy. Oh my god. Oh my god.
Oh my god, Xiao Qiao ngapain maju jauh-jauh? Jadi musuh aku. Kyo nyerang sendiri gak jelas anjir. Tinggal sang Kyo dong. Sang Kyo mata nih mas. Sang Kyo sang Liao. Lord. Iya, seluruh tim dia. Jir. Kobo. Matanya. Yang dia harus dikill duluan sih daripada yang lain sih. Cara paling bijak. Mana ini yang dia, coy? Dia mau lari kah? Sini, Pak. Lawan sini. Tinggal kamu doang, Pak. Nyerangnya ke bawah. Ini enak ini. Yosha. Aduh, nafas. Xiao Qiao mati coy. Merepotkan. Nah, tinggal kita kill yang di sana doang selesai. Ini mah tinggal di Union men. Aduh dek. Hero kesukaan gue. Yoi. Gagal kita pak. Anjay. Anjay gurinja ya. Aduh lelahnya. Udah menang ini. Harusnya. Fase tersulitnya udah terlewati ya. Dapat ingkung. Kita tinggal naik doang. Standing itu nggak enak dipakai sih. Untuk musuhnya sangat-sangat tidak bersahabat. Kau DW5 udah selesai kan? Wah aku nggak pernah main DW5 pak. Sayang sekali pak. Saya mainnya DW6. Saya DW6 enjoyer. Elsun bang abis ini boleh. Oke, kita selesai sudah. Tinggal ngekill beberapa karakter. Selesai kita cuy. U6 nostalgia ya bang, yoi. Ah,
guling. Awas. Ya, menyala abangku ya. Fase menyala abangku ini bahaya. Like up my blue. Kau tamatin Gundam yang panggangan. Apa Gundam Warriors? Kan ada kan Gundam Warriors. Gundam Warriors boleh sih. Bang baru aja dari tadi aku. Udah hampir 2 jam aku sih. Awas. Kita mancing yang lemah-lemah keluar dulu. Nyawanya panjang-panjang duduknya pak Kimayi. Kimayi keras juga anjir. Semua pak. Kerasnya. Kan ada spesial-spesial buku itu gak ada ya. Saya itu enak apa sih? Kok ada ting di sini? Rebun sih mau jutu. Iya. No, no. Oh my god, kenapa jadi S? No. Pas frame perfect anjir, musuh udah berakhir langsung bisa di S. What the hell is this? No. Frame perfect anjir. Padahal udah berakhir loh. Tiba-tiba langsung swing. Lo. Aduh. Padahal musuh imun, pas gak imun malah kena. Nah males aku. males. Kawan main Gundam bang, besok hari Minggu kan? Bisa sih, Gundam musuh sih, tapi bukan Gundam yang lain. Aku gak pernah main Gundam. Anime pun aku gak pernah nonton Gundam aku sih. Lagunya tahu, yang As Like Snow sama yang na. Itu tahu. Pas zaman aku SMA atau SMP. Lagi enggak ya? Capek aku, coy. Capek aku, Pak. Iya, aku Dinasti Warrior Gundam. YouTube-mu apa, oi? YouTube-ku di anu. Bio. Di bio ada linknya di situ. Kalau enggak kamu scan di situ. Namanya sama sih dengan nama TikTok. Cari aja gampang kok. Aduh, kita nyari kuda aja lah ya. Coba tahu malah kesialan ini membawa kuda lubuan mantap. Luxun. OTW subscribe. Oke, thank you. Pangtong belum apa-apa pak aku pak, walaupun semua udah aku leveling ya btw. Pangtong belum pernah nyoba, senjatanya masih jelek, cuma aku pakai buat leveling doang, target doang sambil nyari kuda. Luxun bang, Luxun, buat apa Luxun? Luxun nunggu nanti aja, semua pasti ku mainin. Kalau nggak request kan sih sana.
pakai Saveria. Kuda lubu nyari dulu lah, makanya aku nyari dulu. Coba aku nyari kuda, siapa tahu dapat kuda lubu kan. Gara-gara kegagalan yang seperti ini kan. Aduh. Tenang aku cuy. Arena difficult merah terus caos, Bang. Maksudnya? Ya caos langsung lah, ngapain main merah? Merah terlalu mudah cuy, bisa di-save. Merah itu bisa di-save, Pak. Yang sulit dari chaos itu nggak bisa di-save, walaupun pakai save state bisa ya. Cok live jam berapa, Bang? Pagi aku live ya, besok Minggu aku free. Jam ya sekitar jam 9 lah. Ya, lupu, Bang, please. Lupu. Oh, copiku aku punya anu. Attack 1000, Pak. 1500. Tapi copi enggak ada anunya, anjir. Enggak ada apa namanya? Ability buat nyari kuda, Pak. Mau nyari kuda aku. Oh, 100-nya. Merah. Yang lain ya 90-an lah ya. Oh, ini 99. Punya 100 sih. Mantap kali. Ini punya 99 Rumuso. Ini baru aja tadi siang aku habis live stream pagi. Farming senjata. Karena paling enak kan ini kan. Mantap kan. Nah, kalau Zoyun senjatanya apa ya? Ada di farming juga Zoyun. 80-an sih. Ini ada 99 juga sih. Ada flashnya lagi. Mantap. Tapi merah kurang lincah sih. Saya nggak terlalu suka yang. Oh, ini ada 100 juga sih. Ye, ya kan. Aku punya senjata 100 sih. Mantap. No cheat ya. No cheat senjata ya. Next main Zoyun aja ya. Senjata 100 itu easy untuk main chaos cuk. Tapi sayang sekali jelek anunya, nggak ada flash cuy. Ada flashnya mantap, yang penting malah flash ya. Kita nyari kuda aja lah, capek banget sih. Tuh mau selesai malah mati. Itu loh yang bahaya dari main Dinasti Warrior ya. Mau menang kena serangan yang nyasar, kita mati deh. Mau pakai Jokal lalu tuh pakai Guanping, Bang. Guanping ya boleh sih, sama Guanping, Liu Bei, Xiao Qiao, sama aja sih sebenarnya. Yang penting levelnya 50 ya. Xiao Qiao juga enak buat nyari kuda. Terus apa lagi pakai kuda ini, coy? Kuda putih. Ini bisa menaikkan kemungkinan dapat kuda. Ya betul, dapat kuda sama senjata yang bagus. Aku punya dua lagi. Jadi kalian nggak usah pakai Liu Bei cari senjata, pakai kuda ini cukup sebenarnya. Farming spirit. Bukan, Guanping malah nggak ada, Guanyu itu. Guanyu. Guanping itu Lady Luck. Menurut Guandu kayak gini ya. Ini best stage ya. Stage terbaik untuk leveling, untuk nyari kuda. Ini kuda aku semua dari sini semua, Pak. Training kudanya di map apa, Bang? Ini. Tapi kamu pakai level 100 ya. Biar satu hit semua, Pak. Ya gini, rutenya hampir sama. Terus skill yang ini siapa tahu dapat kuda. Bukan kuda, kita tinggal. Kalau training tinggal nyari level nyari kill 50.
Aduh, capeknya nafasku. Untuk fokus. Tahan salah kau. Bukan sudah, okay. Terpagi boleh sih main Dynasty Warrior Gundam. Kalau enggak ngelanjutin Naruto ya. Kemarin aku main Naruto cuy. Main malam. Cacau-cacau paling sulit didapat. Masa? Sama sulitnya deh. Tergantung kalian deh. Cuma gacha. Aku punya sih udah cacau cuy. Yang enggak punya mah aku udah lubu terakhir ya. Udah lubu punya 2. Level 100 tapi maksudnya nggak mati-mati. Ini maksudnya agak enak dipakai juga ini. Dah. Yo please give me kuda lubu. Langsung dapat GG. Langsung dapat GG sih. Aku berkali-kali loh dapat kuda raja pas aku streaming loh, 3 kali aku. Bisa dicek. Aku kan ku upload ini, live streamku ku upload di YouTube kan. Kita lihat ya. Senjata nggak terlalu penting ya, pastinya. Ternyata good. Heavenly fisik ya. To the world knows nothing. No. Damn it. Ya begitulah ya. Cari kuda itu tidak semudah itu, Virguso. Sambil nonton YouTube aku farming kuda, Pak. Biasanya. Makanya kudaku banyak, cuy. Enggak, farming senjata juga boleh sih, tapi senjata lebih sulit. Ayo, coy. Kayak teori one shot ya. One ping juga boleh sih. Teori one ping. Teori one ping. Terakhir lah ya, sebelum kita end, kepala aku mulai pusing cuy. Aku kalau terlalu fokus itu kepala aku pusing. Aduh, ini hari Sabtu juga kan. Nanti unblock temenku. Jangan lupa di tap-tap ya, Minasan. Ini stikku beda rusak ya untuk yang ini ya, yang bawah ya. Makanya gerak sendiri. Analognya error, Pak. Maklum mudah tua ya. Stiknya ya. Kalau enggak ya bukan stiknya, emang konverternya yang error. Kamu mau beli stick buat main Tekken cuy. Mau jadi pro player Tekken aku, Pak. Mau jadi ciri-ciri kuda raja gimana? Nanti lihat ya. Aku punya kuda raja, bisa kamu bandingin sama kuda biasa ya. Kita cari yang ada saddle-nya di sini. Ciri-ciri kuda raja. Tapi kuda raja pun ciri-ciri kuda raja pun belum tentu jadi kuda raja ya. Kalau kamu levelingnya salah itu nggak bakal jadi kuda raja. Kalau statsnya kuda itu jelek nggak bakal jadi kuda raja juga ya. Yep. Pan saddle ya di sini.
ini aku kasih tahu kita raja seperti apa, karena habis ini kita dapat kuda. Bang itu Guanping ya? Yoi. Buat nyari kuda kan kamu harus punya karakter yang punya Lady Luck kan? Yaitu Yuan Shao, Guanping, Liu Bei, Zhenji, banyak. Xiaoqiao. Dan kalau bisa kalian main 2 player ya. Untuk PS2 itu mending main 2 player, karena persentasenya 1:50. Kalau kalian main 1 player 1:100, 1 kali main kemungkinan dapat 1 kuda raja. Itu menyakitkan, itu capek kamu nyari. Jadi kalau di PSP ya emang game 1 player kayak gitu kemungkinan better. Yuk kuda raja yuk. Nih, jadi kuda raja itu ini kan bisa lihat persamaan dari semua kuda yang kumiliki kan, yaitu memiliki deskripsi his eyes consider the world and he has heavenly physique. Itu ciri-ciri kuda raja ya, his eyes consider the world dan he has a heavenly physique. Jadi matanya memikirkan dunia dan dia punya fisikal yang sangat seperti dewa ya, fisikal surga ya. Tak punya aku kuda lubu coy. Oh ini kuda raja, kita dapat kuda raja. Bukti ini, his eyes consider the world and he has heavenly physique. Tapi sayang sekali saya punya kembar di sini ya, dan statnya lebih bagus punya aku kembar ya. Ya enggak kembar. Oh ini kembar. Oh dapat kuda raja ini sih. This is kuda raja. Tapi bukan merah. Kalau ini merah kita punya kuda lugu, Pak. Oh ini consider the world tapi superior ya. Ini kalau kuda raja jadinya ini. Tapi sayang sekali bukan. Ini kurang heavenly. Itu doang. Kalian nyoba terus gitu ya. Saya dapat kuda raja terus menerus, Pak. Setiap hari pasti dapat. Tapi nyari kuda lubunya belum tentu ya. Oke, okay, I think that's enough. Thank you for watching ya. Ternyata saya nggak kuat lebih dari 2 jam. Besok kita main lagi pagi-pagi. Sekitar jam 9. Paling lambat jam 10 ya. Tergantung bangun jam berapa. Thank you. Betul sampai dapat kuda lubu. Nanti off stream sih. Aku mau nonton YouTube. Mau makan, mau minum. Pusing. Thank you. See you tomorrow. Bye bye. Sampai jumpa besok ya, pagi-pagi. Mau istirahat. Thank you BTW untuk Hermoyo yang ngasih gift ya tadi ya. Bye bye. Selamat beristirahat.